Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 45M tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 45M tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, ke satu dan seterusnya, kedua, mengangkat Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 masing-masing. 1. Saudara Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian. 2. Saudara Thomas A.M. Jiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan. 3. Saudara Yuliot sebagai Wakil Menteri Investasi, Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketika dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2024 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara yang beragama Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula.
Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Saudara Thomas A.M. Jiwandono, sebagai Wakil Menteri Keuangan, dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara, pengambilan sumpah jabatan, Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju, periode tahun 2019-2024. Selanjutnya, Saudara Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian. Selanjutnya, Saudara Yuliot sebagai Wakil Menteri Investasi, Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kepada Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada Wakil Menteri Investasi, Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Thank you.
memohon kepada pendamping pejabat yang telah dilantik berkenan menuju tempat yang telah ditentukan. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan diikuti oleh para tamu undangan lainnya.